Oke, jadi kita ngelawan anak buahnya si Rafael ini, kroco-kroconya. Satu, dua, ya. Oke. Okay. Satu, dua. Iya, oke. Okay. Tuh, kesandung apaan? Ucok jatuh, guys. Eh, buset. Lu kesandung orang, Ucok. Astaga. Oh, sorry, Pak. Sorry, Pak. Contoh lo yo, nggak punya attitude ya kamu ngomong kayak gitu sama orang tua, nggak pernah diajarin apa sama orang tuanya. Nah di sini Ucok nggak suka ya teman-teman bawa-bawa orang tuanya gitu katanya. Oh benar-benar kurang ajar ya anak zaman sekarang, perlu dikasih pelajaran. Gak usah banyak omong, maju katanya. Waduh, wah, waduh Pak, gila damage-nya 280. Kita cuma 3-4 gini, waduh Pak. Ampun Pak, ampun Pak, jangan serang saya. Berapa lagi nyawanya? Aduh ya pasti kalah dong. Gak usah iklan-iklan, saya yakin juga meskipun masuk pakai iklan kita kalah guys. Jadi ya kita langsung di UKS lagi. Terus di sini Bu Siska 2 kali dalam sehari masuk UKS. Harus hati-hati Uco, oke. Okay. Dan bapak-bapak tadi ternyata ada di depan guys. Terus diomongin jangan ngeledek orang gitu, oke. Okay. Oke, okay, jadi si bapak-bapak tadi apakah dia merasa bersalah ya teman-teman? Karena udah mukul Ucok sampai pingsan, kita cari tahu. Dan di sini, halo Pak. Moga aman, moga aman. Oi. Aduh, gak aman, mampus gue. Terus di sini bapaknya beneran merasa bersalah. Kamu gak apa-apa kan, Dek? Hiks, hiks. Gak apa-apa kok, Pak. Waduh, bapak ini sudah ikat apa? Ikat kuning. Ya Pak, kalau masih ada apa-apa nggak bangun. Syukurlah lega saya. Minta maaf ya gara-gara dia ditolak melamar kerja di sini jadi baper gitu guys katanya. Namanya adalah waduh guys, ternyata nama bapaknya keren ya, Gregoire Joseph Pierre atau biasa dipanggil Pak Aji. Buset namanya Pak. Oke, salam kenal Pak. Oke. Itu dikatain lemah banget. Iya Pak, sorry Pak. Bapaknya aja yang terlalu kuat. Iya sih. Kamu mau jadi kuat gak? Waduh guys, kita mau diajarin guys. Kita diajarin biar lebih kuat lagi guys sama Pak Aji. Enak aja gratisan. Waduh guys, jadi kita dirati oleh bapak ini biar jadi kuat. Dan kita juga yang dibayar teman-teman, bukan kita yang bayar, keren. Oke, kita dapat 100.000 guys. Oke, jam 6 pagi Pak. Oke Pak, siap Pak. Buset, gak sembuh sekalian Pak. Tapi oke lah, oke. Oke Pak, oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak tawarannya Pak. Akhirnya Ucok memiliki kesempatan untuk jadi lebih kuat lagi teman-teman. Ah, cuma 4 berlian. Berapa lagi nih berlian kita? Dikit lagi guys, dikit lagi kita bisa dapetin motor ya teman-teman ya. Oke, kita pulang dulu teman-teman. Oke guys, jadi ini adalah keesokan harinya. Kita ingin bertemu dengan Pak Ji. Quest terbaru kita di sini. Sekarang kita sudah di depan gerbang. Otomatis sudah nggak telat lagi ya Ucok ya. Oke, di sini ada bakso, teman-teman. Bisa beli nggak? Nggak bisa, teman-teman, ya. Oke, kita langsung aja masuk. Kita cari Pak Ji. Hup. Hup. Oke. Di sini pintu masuk, berarti kantin di sana. Oke. Aduh, ngelek-ngelek. Nih, Bapak Ji-nya di sini kan, ya? Apa di mana dia? Pak Ji, kamu di mana, Pak Ji? Atau kita yang kepagian datang? Mana saya nggak tahu caranya munculin Pak Ji gimana. Oke, udah siang, apakah nunggu siang ya Pak Ji? Ah, iya guys, rupanya baru muncul Pak Ji-nya guys. Oke, lanjutin gamenya dong. Halo Pak. Yo yo Pak Ji, yo Ucok. Oke, pertama tugas kamu beli senjata di Bu Kantin. Wah, tunggu dulu, apakah itu berarti kita bisa beli barang sekarang dengan koin? Wait wait, iya Bu, iya Bu, bener Bu, iya Bu. Bisa kita beli dengan koin teman-teman. Udah nggak perlu lagi pakai berlian gacha-gacha ya. Tapi ya ada terbatas ya pilihannya. Kita beli ini. Terus kita tadi disuruh beli senjata ya. Duh, senjatanya mahal-mahal banget. Aku mau beli lato-lato tapi seharga motor guys, 350 berlian. Kita beli ini sama beli ini. Udah Pak. Kita ke Pak Ji lagi. Udah nih Pak, udah. Yo Pak Ji. Udah, udah. Lanjut Pak Ji, lanjut. Beli skin, skin juga udah Pak Ji, lanjut apalagi Pak Ji.
Beli buff item, item heal. Nah iya ini penting Pak Ji, terima kasih Pak Ji. Tunggu ya Pak Ji, saya beli dulu item buff. Ya betul Bu, saya mau beli buff. Buff ini di sini. Wow, 29 butuhan kita. Oke, kita beli apa ya? Attack speed. Penting nih attack speed. Selama beberapa saat yang ini aja deh, biar makin kuat. Attack damage juga penting nih. Ini sama kopi hitam biasa, menambah movement speed. Movement speed penting juga sih. Sekarang kita beli item heal juga nggak kalah penting ya ini. Karena ini penting ya teman-teman ya. Ngapain saya beli yang ini? Harusnya beli yang ini, sama aja satu belian. Aduh. Nggak konsen saya guys. Oke, udah Pak, siap Pak. Ayo Pak. Oh, kita ganti dulu teman-teman. Kita ganti baju dulu ya. Biar damage-nya Ucok bertambah. Kita pakai baju yang ini dan kita pakai topi yang ini, maksud saya rambut yang itu. Oke, udah Pak, lanjut apalagi Pak? Yo, Pak Ji. Yo, Uco. Oke, tugas kamu selanjutnya upgrade senjata. Oke. Oke, kita upgrade dulu tadi kata si Bapak ya. Kita ganti ini jadi Muay Thai dan ini kita ganti mana senjata-senjata emak. Eh. Oh. Oh ya udah enggak apa-apa deh. Ini kita upgrade. Oke. Terus ini kita upgrade juga. Ah ya udahlah pakai berlian aja enggak apa-apa. Nanti pasti dapat banyak juga kita, guys. Kita upgrade ini, kita upgrade salah pencet. Ini. Oke, udah lumayan ya, guys. Damage kita pasti nambah banyak ini, guys. Oke, udah Pak, selesai, Pak. Oke, udah, Pak. Great, kamu udah selesai syarat biar jadi kuat. Anjay, makasih, Pak. Salah, astagfirullah. You're well, let's go sparring Uco. Oke, Pak. Aduh, tapi ini kenapa nge-lag-nge-lag? Aduh. Bentar Pak, saya pakaiin dulu Pak. Bentar Pak. Astagfirullah Pak. Iklan lah, gak apa-apa. Bapak gak sabaran bener. Bentar Pak. Sabar Pak. Astagfirullah Pak. Ini attack speed damage. Oke Pak, sekarang saya sudah siap Pak. Ya. Wah Pak. Wow. Ini kita dua kali reward aja deh. Aduh, iklan belum siap. Akhirnya misi melawan Pak Ji sudah selesai. Dan Ucok sudah semakin kuat. Apakah sudah bisa melawan? Oke Pak, udah gimana Pak? Masih lagi Pak ya. Ntar ini kita heal dulu. Heal. Oke. Apa Pak selanjutnya? Amazing. Kamu itu tipe fast learner. Cepat belajar. Ya, tapi tetap aja gak bisa kalahin Bapak lah. Tadi bisa. Perjalananmu masih panjang, Uco. Ya, benar. Bapak capskuidus. Besok mau nyari kerja lagi. Ingat ilmu yang kamu dapat. Jangan dipakai aneh-aneh ya. Oke, siap Pak. Buset. Oke, jadi berlian kita udah berkurang banyak sih tadi, teman-teman. Kita ajak sparring orang dulu aja ya kali ya, biar nambahin damage, biar nambahin berlian. Halo bang, mau sparring tidak bang kita bang? Lagi pengen nampol orang, lu aja deh gue tampol ya. Di apaan sih, sini ribut sini. Kalian belum tahu ya, damage Ucok yang sekarang dengan listrik. Aduh, hilang guys, attack speednya. Oh iya, waktunya terbatas, tidak, tolong saya. Ini. Nah, kalian, iya, move-nya, movement. Wow, guys, lihatlah damage-nya si Ucok, teman-teman. Sangat berdamage, iya. Menang. Belum menang, masih ada satu lagi. Oke. Mana? Sini. Oke, guys. Belum selesai, Ucok. Oke, menang. Hah? Dua berlian cuma? Quest selanjutnya adalah cari anak geng motor. Kita beli buff. Udah kayak hyper di game ML aja. Oke, jadi kita harus membeli ini. Belum cukup duit kita guys. Gak apa-apa deh yang ini aja. Yang penting damage-nya itu loh teman-teman ya. Oke, kita cari parkiran motor. Itu Rafael bukan? Ah, bukan guys. Nah itu dia teman-teman. Kita akan datangi. Waduh ini kameranya. Lu bro, temenan gue. Kenapa lu? Oi mau kemana lu? Mana bos lu? Gak bakal gue kasih tau solidaritas nomor satu. Waduh Cok, jangan sombong dulu Cok.
masih mau ngelawan dia, guys. Aduh, bang, udah bang, udah bang. Wow, guys, damage-nya ucok, kalian lihat 1000, guys. Itu mah 1 juta, bukan 1000. Aduh, gimana sih? Sepertinya saya sudah yakin kita akan melawan Rafael kali ini. Oke, quest selanjutnya apa nih? Cari dekat pendopo sekolah. Pendopo apaan? Mana ada pendopo sekolah? Oh, apa jangan-jangan di tempat silat itu ya mungkin ya? Muter-muter aja gua, cuy. Nah, itu dia teman-teman, ada ininya teman-teman. Aku siap, kata si Uco. Halo, bro. Woi, mana bos lu? Siapa lu berani nyari bos kita? Uco nih, bos. Aduh, sekali tonjok nih, sekali tonjok. Nah, gitu guys. Wow, luar biasa. Easy, boys. Cari dekat lapangan futsal lo yang tadi, teman-teman. Mari kita ke lapangan futsal sana. Bentar, bro. Pintu masuk lah di mana, bro? Sini ya. Oh ya, benar, guys. Nah, ini bukan Rafael ini. Siapa nih? Masih anak buahnya ya? Main bola aja, kuy, daripada berantem terus. Oke, guys, jadi tinjuan Uco itu satu kali, dua kali langsung. Apakah ini bug atau memang gitu, guys, ya? Tapi saya suka sekali ini. Waduh, langsung menang. Iya, guys, jadi bener ya, guys, Rafael itu jadi lebih gahar saat di full version. Karena di demo itu mudah lawannya, guys. Ini kemana nih? Oh, ini saya kirain ada story lainnya. Ternyata cuma jalan sendiri. Jalan sendiri, analognya gerak sendiri. Cari di dekat lapangan upacara bagian belakang. Duh, nih Rafael di mana sih? Jadi skulptur nih. Tur sekolah kita sekarang. Ini lapangan olahraga, lapangan ulangan. Apa sih lapangan upacara? Aduh, kita masih ngelawan anak buahnya. Ini kemana ya Rafael? Apa nggak masuk kelas? Nggak masuk sekolah dia, libur kali ya? Oke, jadi kita ngelawan anak buahnya si Rafael ini, kroco-kroconya. 1, 2, ya, oke. Okay. 1, 2, iya, oke. Okay. 1, 2, oke. Okay. Aduh, ini dari tadi kita dapat berliannya, teman-teman. Apakah sudah cukup untuk beli motor? Oke, quest selanjutnya lapangan basket. Lapangan basket di mana? Kalau dulu lapangan basket yang tengah ini lapangan basket, sekarang berubah ya. Tapi di mana itu? Oh, di tempat tadi. Ya, ingat-ingat. Di samping lapangan futsal itu. Nah, ini dia. Mana nih pintu masuknya, woi? Nah, ini dia. Jauh banget. Halo, bro. Bos lu mana, bro? Ah, ini pintunya lebar. Ngapain ke belakang sana, astaga? Mumpung bug-nya tinjuan Uco ini lagi banyak ya, kita harus cari si Rafael secepat mungkin. Puset. Situ. Nah, oke. Mana lagi? Mana lagi? Sini gua, bro. Maju, bro. Wucu. Oke. Cari dekat kantin. Aduh, banyak banget sih. Ini mau dicari kemana lagi? Nah, tapi lumayan seru ya, teman-teman. Questnya makin banyak, jadi kita bisa langsung lanjutin gamenya. Ini mungkin bakalan jadi video terpanjang di channel ini ya, teman-teman. Jadi, ya, kalau kalian nonton sampai habis, kalau kalian dari tadi nonton sampai part ini, thank you banget, guys. Kalian sangat-sangat keren. Kalau kalian udah nonton sampai sini, tolong komen stiker cookies ya, teman-teman. Ini mana sih? Ini kantin. Itu kah? Oh ya, benar ini. Nggak kelihatan tanda panahnya, menyatu dengan dinding. Hey, Naruto KW, mana bosmu? Tuh nih, nggak ketemu-temu sama si Rafaelnya, teman-teman. Tuh langsung gila. Mungkin gara-gara ajaran Pak Ji kita jadi lebih kuat ya, teman-teman. Beneran jadi kuat. Tuh, waduh. Wow, banyak dapet koin kita, guys. Oke, lantai 2, siapa tahu ada. Oke, lantai 2, tangga mana nih tangga? Halo, halo. Tangga mana nih tangganya, guys?
Saya nggak lihat tangga. Oh, itu ada di ujung sana. Oh iya, kita belum ketemu Darel ya, teman-teman. Si Wibu, kalau tadi yang ketua bos silat Bagas udah ada tadi di situ. Di mana kamu, Rafael? Ini mau ke kelas lagi kah? Gak ada orang, tapi kita interact dulu aja mungkin di sini. Wow, ruangan komputer, teman-teman. Wow, wallpapernya sama semua. Tapi gak bisa dimainin. Makin keren ya, teman-teman. Desainnya, grafisnya. Oke, pokoknya kita cari Rafael sampai ketemu, teman-teman. Kita harus manfaatkan buff-nya si Ucok ini. Oh ini guys, wakil geng motor. Oh ini wakil. Iya om. Hah? Lu anak geng motor juga deh. Kalau mau ketemu bos gue, langkain dulu gue. Oh gitu, oke. Seberapa kuat sih lu, kata si Ucok. Ayo, ayo, tinjuan kedua, tinjuan kedua. Itu yang paling keren. Hah, Ucok, kenapa gak ketemu? Nyak. Ya, nah, selesai. Gila, damage-nya lebih dari 100.000. Mungkin cepet sih tulisannya, gak kelat. Dimana bos lu? Diam aja. Waduh, nih om-om kenapa ya? Bangun, woy, ibu. Mungkin dia terkejut ya, gara-gara kalah sama si Ucok. Aing teh macan. Langsung pura-pura kesurupan dia, guys. Kaget gua. Lawan aing. Lah, tadi kan sudah, masih lawan lagi. Oh, kayaknya dia kali ini di-buff, guys. Ah, tetap saja Ucok ini damage-nya. Oh, oke, guys, kayaknya udah cukup untuk beli motor ya, teman-teman. Tadi saya lihat beriannya nambah banyak. Tidur lagi, ketiduran lagi, guys. Ngigo dia. Ngigo malah jadi lebih kuat. Oke, ini dia guys, Rafael ya guys. Ke lapangan, oke bro. Oke, kita udah siap. Waduh, saling ngatain dia guys. Oke guys, kita harus bisa ya guys. Kita akan gunakan buff-nya guys. Kita akan gunakan buff ini saat melawan Rafael. Rambut api. Nggak kena razia rambut dia ya. Heh, lelet. Gak usah basa-basi, ayo mulai. Oke guys, kita coba ya guys ya. Kita harus bisa menang ini, teman-teman. Oke. Kita pakai ini. Siap-siap ini. Woi, gua di sini, bro. Wait, wait. Menang. Easy boss. Terima kasih Pak Ji atas latihannya. Stop, stop. Aduh, ketahuan guru kita, guys. Dikejar kita, guys. Ada apa-apaan kalian nih? Ah, padahal kita menang, teman-teman. Astagfirullah, jangan gitu ya. Aduh, Ucok, kamu kenapa kayak gitu, Ucok? Waduh, maaf, Bu. Hehe. Ke ruangan BK. Waduh, guru BK, guys. Ucok sih berantem di sekolah. Quest selesai, 25 dan kamu Rafael anak kelas 3 dan kamu siapa? Oh, Rafael ini kakel, guys, rupanya, guys, udah kelas 3. Eh, kalian berdua harusnya malu sebagai pelajar melakukan hal yang sangat tidak menggambarkan pelajar. Pelajar itu harusnya mematuhi dan menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tuh, dengerin, Ucok. Norma masyarakat itu hanya ada 4. Harusnya buat kalian ingat dan pahami. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Keempatnya kalian langgar semua dengan berantem seperti preman. Mau jadi apa kalian, ha? Bersikaplah sesuai norma pelajar yang seharusnya. Kalian mau memang mau menghancurkan masa depan kalian sendiri. 1 jam kemudian, waduh, diceramain 1 jam ya guys ya. Seperti itulah pengorbanan pahlawan kita di zaman dahulu. Berkat mereka semua kita bisa hidup dengan nyaman saat ini. Jangan menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan kepada kita. Dengerin tuh Ucok sama Rafael. Eh, malah ngatain cerewet. Ucok ini gimana sih? Ya bu, maaf, gak ngulangin lagi bu. Udah Ucok ceramah sejam ini bu. Ciusan dah. Yakin kalian? Ya, gua. Wai, woi, wai, woi. Maksudnya Rafael bu. Kan kita udah baikan tadi selama ibu ceramah. Ya kan Rafael? Aduh, diam aja Rafaelnya. Saya janji tidak akan mengulangi hal seperti barusan, Bu Dewi. Oke. Tunggu ibu, mau ngomong sama Ucok. Hah? Apaan nih? Kenapa Rafael duluan? Apa ya? Jawab apa ya?
Kamu kelas 1 kan? Iya bu, 1 nih. Cowok, kamu itu anak kelas 1 dan notabene kelas 1 itu belum lama masuk sekolah. Ibu mau kamu benar-benar fokus belajar dan tidak membuat keributan lagi. Nah, dengerin itu, cowok. Untuk paham, Bu. Siap. Laksanakan. Hah? Ya udah, sana balik ke kelas. Oke, makasih Bu Dewi. Oke, guys, saya sudah enggak sabar mau beli. Kenapa ini? Enggak ada pintunya. Oh, internet. Aduh. Oke, di sini kita ketemu Melina lagi. Diomelin Melina lagi nih, jangan-jangan. Dari ruang BK. Kamu habis berantem. Ya, enggak salah lagi. Bohong ya. Kan bener. Saya bisa membaca dialognya ya teman-teman. Padahal saya belum sampai stick ini. Tapi saya sudah tahu dia bakal ngomong apa. Waduh. Iya, aku habis berantem tadi. Astaga, Ucok, kamu ada yang luka enggak perlu KKS. Cie. Apaan nih perhatian. Oke, guys, kita stop dulu. Lanjutin questnya. Kita mau beli motor. Di mana nih? Eksklusif set. Bukan, gacha. Motor. Mari kita beli motor. Satu aja, satu cukup. Terserah deh motor yang mana aja. Yang penting motor, biar Ucoknya bisa lebih cepet jalan ke sana kemari. Ya, semoga aja yang bagus sih. Oke, kita dapat apa ya teman-teman? Ini kali pertama kita menggacha motor. Duh, lama banget teman-teman. Saya nggak sabar. Motor bebek hitam. Yang penting motor lah. Oke, di sini kita udah bisa beli yang lain sih sebenarnya. Kita mau coba beli skin spesial dulu nih. Ini skin legend apa skin spesial tadi saya pencet? Aduh, ekspresi semua. Saya kurang suka sih dapat ekspresi teman-teman. Topi koki, ya. Lumayan buat nambah defense sama damage ya teman-teman. Kita jadiin Ucok koki dulu. Salah pencet lagi. Ini. Oke, mana topi tadi guys? Kita tambahin ini. Oke, waduh jadi botak tapi dia teman-teman. Nah, ini aja lah. Oke, quest selanjutnya adalah ayo belajar lagi untuk terakhir kalinya di jam terakhir sekolah hari ini. Biar bisa cari kerja dan duit buat push rank. Kelas kursinya di sini. Teman-teman yang lainnya mana ya? Kita belajar Indo-English. How are you? Apa kabar? Oke, selesai kita. Next, selanjutnya. Rafael menunggumu setelah pulang sekolah. Wow, guys. Apakah kita akan diberi pedang gear Rafael, teman-teman? Atau Rafaelnya mau minta maaf? Atau Rafaelnya minta tawuran lagi? Atau apa? Kita tidak tahu. Mari kita cari tahu, teman-teman. Kira-kira mau ngomong apa ya si Rafael? Penasaran saya. Woi. Hah? Buset, masih diserang kita, guys. Ternyata, guys. Waduh si Uco, salah si Rafael ini. Perasaan cuma disuruh bawa, bukan dibuat pingsan pakai besi. Walah, guys, ternyata kita dipukul. Maaf, Bos. Maaf, kirain suruh bawanya itu bawa paksa. Mau bikin nyawa orang melayang lu. Urusan kita belum selesai kan? Oh, gitu. Oke, ayo selesai sekarang. Kalian tidak tahu. Oh, sabar bro, gue belum siap. Udah main-main serang aja lu. Kirain gue, lu udah sal, udah kilap. Nah, langsung menang kita guys. Ini bukan cheat, bukan mod. Ini entah bug atau memang karena ajarannya si bapak tadi membuat kita sangat kuat ya guys ya. Waduh, ini kita kayak di demo ya teman-teman. Animasinya keren banget. Ah, ya serang cowok, serang. Oke, puh. Oke, finish. Selesai teman-teman, tamat. Belum tamat apa udah tamat nih? Ini story chapter kedua sih. Wih, gila. Dikelilingi gunung ternyata guys. Sekolah SMA Paco ini guys. Oke, apa nih selanjutnya nih? Hadiahnya 15 berlian. Oke, selanjutnya apa? Sekarang lu udah tahu siapa bosnya. Ada wakilnya guys. Bos. Rafael sehat kan lu? Perlu ke pijit gak? Lu punya bakat berantem ternyata. Karena lu udah ngalahin gua, sekarang geng motor bakal ada di pihak lu. Wow guys, kita sekarang masuk geng motor. Mantep sih ini istilahnya. Jadi bawahan gua dong ya.
Ya, bisa dibilang begitu. Lu bisa jadi bos dari geng motor kalau lu mau. Wow. Ini kenapa nangis-nangis ini wakil geng motornya tadi? Tapi bos, kita gimana? Bos kan sama ini yang bikin sukses geng kita. Ah, ini kayaknya. Jadi bos itu ribet kan? Kita bikin Ucok nolak jadi bos ya, teman-teman. Kalau gitu, lu jadi apa dong? Jadi bos di atas bos geng motor dong. Waduh. Oke, kalau itu mau lu. Oke, apakah mereka akan berjabat tangan? Oke guys, gitu ya guys ternyata ceritanya. Quest selesai, 90 berlian dan combat taekwondo. Oke, bagus ya teman-teman, kita sudah menang. Dan ini guys, main quest udah beres untuk update ini. Tunggu update berikutnya untuk lanjut. Sambil nunggu bisa side quest, mini game, jadi pacar atau grinding buat gacha. Oke guys, jadi ternyata udah selesai saya teman-teman. Ternyata udah selesai ya teman-teman. Kita sudah menyelesaikan 2 quest, 2 story chapter di game Brandal Sekolah Full Version. Jadi gimana guys? Apakah kalian juga main game ini? Komen di bawah. Dan ya, itu dia guys. Semoga setelah saya keluar dari game ini, waktu login lagi, damage-nya si Ucok masih kayak tadi ya teman-teman. Sekali pukul langsung KO. Oke, jadi makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis, yang gak skip-skip. Pokoknya kalian luar biasa, terima kasih banyak. Jadi kita bakal lanjutin lagi story chapter ketiga kalau video ini mencapai 50 likes, oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!